ini. Pokoknya dasarnya ceker. Dukung semua program yang dilakukan RJ untuk mengawal kemenangan atau sampai pelantikan Jokowi di bulan Oktober 2019 dengan cara menyantuni anak yatim sebanyak 1 juta orang sampai Oktober 2019. Jadi pada dasarnya Gerima berbangga dan bersuka bahwa kemenangan Jokowi ini harus diteladani dengan cara menyantuni anak yatim. Demikian. Selain itu Bang, ada lagi Bang? Untuk ARJ, ARJ adalah Aliansi Relawan Jokowi, di dalamnya adalah Gerima. Kita sampai saat ini konsen untuk sebagai mata dan telinga Bapak Jokowi untuk sampai 2024, sampai nanti pemilihan 2024, nanti kita akan mencari bibit-bibit yang tergabung di ARJ, bibit-bibit presiden pemimpin kedepannya. Untuk Gerima sendiri harapan kedepannya apa untuk pemerintahan Pak Jokowi? Untuk Gerima sendiri harapan kedepannya bahwa agar Pak Jokowi amanah terhadap semua yang dikampanyekan agar diwujudkan, karena ini adalah tahun terakhir dia, boleh dibilang dua periode terakhir. Saya rasa Jokowi tidak punya ketakutan dalam melakukan tindakan tegas terhadap koruptor, penyitaan uang yang di Swiss dan seterusnya. Begitu juga teroris ya. Jokowi juga harus berantas itu semua. Siap mengawal Bang sampai 2024. Siap kita mengawal Gerima sampai 2024. Semangat Gerima ini adalah dibentuk adalah semangat untuk mengawal Pak Jokowi dari tahun 2019 sampai 2024 nanti sebagai mata dan telinga. Oke. Saya percaya bangsa kita 5 tahun ke depan akan semakin maju karena kita sudah melihat hasil karya Pak Jokowi di tahun 2014 sampai 2019, dan ini saatnya 2019 kita percaya Indonesia bisa lebih maju dari sisi ekonomi, dari sisi kemaritiman, dari sisi semuanya, dari segala bidang. Kita percaya sama Pak Jokowi dan kita menyerahkan penuh, kami dari ARJ mensupport selalu pemerintahan 2019 sampai 2024 ini. Oke, Bang. Dan untuk program dari Gerima sendiri, kami sudah mulai menetapkan beberapa keputusan dan program kami. Salah satunya memberikan pelatihan untuk anak-anak putus sekolah, memberikan kesempatan untuk mereka-mereka yang ingin berkembang di bidangnya. Dan kami dari Gerima membantu menyalurkan, bahkan memberikan kesempatan dalam bentuk pelatihan bagi mereka, seperti itu. Jadi bukan hanya di dalam negeri, juga di luar negeri, karena kami membuat connecting people sampai keluar juga.